Forte. 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 Berdiamlah di situ. Jangan mengangkat apapun tubuhmu. Engkau tak dapat makan segala yang tak dihidangkan. Santaplah bayangan sekarang. Perjamuan tentu takkan surgawi tanpa kerak-kerak ingatan. Tiap-tiap yang datang membawa sebuntal. Tapi ini bukan korbanan. Di piring berkatan ini pun bukan. Belum ada lagi yang mengusung jasad ke pemakaman. Mungkin nanti, begitu ceria burung kelam, ada kejahatan-kejahatan yang bakal didedahkan. Meringkuklah. Sebentar kau akan digusar cekaman kidungnya. Aku sendiri tidak sebenar. Mau aku pinjami kafan? Ngalah. 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 Lama ku tunggu setan menderit pintu. Napasnya mengintip di semua lubang tubuh. Ada yang bakal mengapi di dalam sini. Nyahkan. Jangan percaya jalan mana di ambangnya. Tinggal aku tenggelam ke pintu selalu. Pengawas kata dan impian sisa bakal meliar keluar diam-diam atau pemberontakan, berhitung curiga pada cekaman. Tangan yang indah itu datang menggambar bayangan dan berdatang bayangan yang ditakutkan. Aku kini jasad yang banjir oleh bertikam-tikam berambalan. Adau, kesenangan, organ-organ tercemplung ke dasar. Di sini berhuni genangan. Ada ketukan lagi, rasanya sapaan. Siapa ya? Saya yang kemalaman, tak mau terus jalan. Orang kelam takut malam. Malam-malam pun siang terangnya buat bujukan. Adakah tumpangan? Saya tak ada apa-apa. Susah mengajak badan berpantas datang. Menegur kisah dengan kediaman. Orang jauh dari badan sendiri bukan penghuni yang sulit pada inapan. Salah di sini. Habis, habislah permintaan. Sampai mengira pengetahuan dia puas oleh jalan dan kamar setahan dan jahanam yang menjerat pagar-pagar ketakutan. Segala kekuasaan telah menitahkan orang-orang supaya menggiring setan-setan siaga dalam ruangan sambil memamerkan pemandangan dengan senjata-senjata hukuman.
Siap. Pulang, Om. Siap. Pulang. Siap. Pulang. Thank you.
basuhkan, siramkan. Apa yang paling biasa dilakukan? Tapi penghasilan mana yang bisa menyucikan alan-alan? Lembab dan bekas orang di dalamnya susah diapa-apakan. Selain ada yang menyangka bisa dibersihkan dari kesenangan-kesenangan, putaran perbuatan menyeka, menghapus. Hilang jalan dan penginapan membuat kehausan. Angin yang jahanam telah memaksa kelaparan menyerbu umpan ke balik taman-taman. Dia yang terus kemalaman tak bisa selamanya disalahkan. Mungkin di sini lapar dan haus itu mau tenang, meski tidak terlihat meja sisa tegukan dan bekas rebah keratan, pada bayang pesta dan bekas penguburan, pada apa semuanya mungkin telah dihabiskan. Sebelum ke air ini ada berkas lewat dan dipajang di tengkung jalan. Ada semua kapak ya? Betapa bisa oleh haus dan lapar mata dan badan buta lambang dan perampak. Berendamlah sebilah kapak ya. Pasrahkan namaku ke Ngerian, sedang aku di sini dikeram-keram belukar. Yukasta! Kau seperti akan bergenang ke dalam, tetapi yang dulu tenggelam tak lagi dapat diketemukan. Seekor suang tersesat kembali telah menarikan semua yang pernah dibenamkan. Urungkan, sebab siapa gerangan bertahan keluar dari air yang melelapkan. Tidak. Dalam airnya keterlaluan, berendam pastilah tenggelam. Tapi di kedalamannya itulah kenyataan. Mengacah sama saja membiarkan tangan-tangan bakal keindahan ini terlempar dari kebenaran. Engkau cukup memandang ke muka genangan. Engkau mau tenggelam melihat ke dasar. Tak terusik segala takutnya sudah terbayang. Menyisihlah dari keinginan. Tangan-tangan itu sendiri mustahil mencipta keindahan sebelum penuh dirimu di situ mengekam. Tidak. Dengan apalagi mungkin dimiliki segala keindahan yang benar memang. Ia yang menjatuh diri ke air kenangan ini. Tak lagi sesat, terhuni derita atau senang. Engkau cuma akan membuat pasang genangan tak surut-surut ini. Sesudahnya keruh ingatan hanya akan mengubahmu dalam lekatan-lekatan. Menyisihlah. Sekali kau ke muka genangan sekarang, segala ingin sudah tak akan berkekang. Mulai kau kini diri terus tertahan pergi dari ini. Tempat Yoga selalu saja tinggal mati di sini. Di tubir antara jaga dan mimpi sendiri ini. Segala kemabukan muntah di sembarang kelalaian, lalu tumbuh jadi cacat oleh korengnya. Ini minta dibasuhkan dari sumpah dan kena. Di kumbangan itu, seketika kau akan berkaca ke dalamnya untuk mengenang harap dan kejahatan. Bayangannya yang memantul dari wajahmu sendiri saat itu juga akan bangkit menikammu. Kau mengira diri tawanan imajinasi. Thank you.
Bisakah dikenal bila penenggaknya tidak diciptakan? Hanya dengan nama dan tenggakan barulah itu mungkin diartikan. Kau takkan melaruh kata untuk itu kan? Mengapa? Ibarat takdir atas kejadian. Bentuk-bentuk itu mestinya terhafal di bawah kuasa perlambang. Isyaratnya kawan. Punya guna untuk meyakinkan kehidupan agar bentuk-bentuk terbayang itu menjelma kenyataan. Mengherankan. Racun dan cawan tak hadir di luar pembunuhan massal kerajaan. Racun, cawan, kerajaan, kematian massal. Bukan racunnya, melainkan cawannya. Itukah maksud akhirmu menciptanya? Jangan memandang aku seperti itu! Jelmaan soat, tubuhmu bekas pagar dan belukar, napasmu bau jelaga malam, pakaianmu bau taman-taman. Biar sini aku bersihkan.